Nah, selanjutnya nih ada berita ada kebakaran hebat nih loh. Selanjutnya kebakaran yang melanda rumah milik Pudin, warga desa Bernai, RT 17, Kecamatan Sarolangun. Hingga menghanguskan seko unit mobil minibus miliknya. Nah, api dengan cepat merambat dinding dan atap rumah hingga meluluh lantahkan seluruh bagian rumahnya. Kayak mana beritanya? Ini dia. Minggu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, warga Bernai dihebohkan dengan insiden kebakaran rumah mewah yang berada di lokasi padat penduduk. Pudin, pemilik rumah yang tidak mengetahui rumahnya dilahap si jago merah di saat sedang tidur, kaget hingga tak mampu menyelamatkan harta bendanya dan sebuah mobilnya turut menjadi amukan jago merah. Api membesar dengan cepat membakar sebuah mobil minibus yang terparkir. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya melokalisir keganasan api agar tidak merambat ke rumah tetangga. Sedikitnya tim damkar menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan berjibaku melakukan pemadaman. Tim damkar berhasil menguasai api setelah 4 jam kemudian. Jadi kebakaran di RT 17 dugaan saat ini tetap kami melihat pada kondisi di lapangan tadi itu terjadinya arus pendek listrik yang terjadi pada rumah si korban. Wildan menjelaskan api yang membakar rumah milik Pudin, kebakaran disinyalir akibat korsleting listrik atau sering disebut arus pendek. Beruntung dari insiden tersebut tidak menelan korban jiwa. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.